Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, artis Nikita Mirzani, terdakwa kasus Undang-Undang ITE, akhirnya menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Serang. Nikita terlihat datang dengan mobil tahanan dan dikawal ketat oleh anggota kepolisian dan pihak kejaksaan dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah. Nikita mengaku dalam kondisi baik dan siap menjalani sidang. Sidang yang semula dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 9 pagi baru dimulai pukul 11 siang dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Dedi Saputra dengan Hakim anggota Slamet Widodo dan Atep Sopandi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi dari Pengadilan Negeri Serang, kita sudah terhubung dengan reporter Siti Marufah. Selamat sore Siti, bagaimana dengan jalannya persidangan Nikita Mirzani? Ya Aditya dan juga pemirsa, persidangan perdana Nikita Mirzani dengan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani memang dilaksanakan tadi seharusnya jam 9 pagi, tetapi tertunda atau juga molor hingga 2 jam, yaitu dilaksanakan sekitar jam 11. Nikita sendiri datang sekitar pukul 9:40 di kawal oleh tim dari Kejaksaan Negeri Serang, dan dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dedi Ari Saputra tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut diketahui asal-muasal kemudian instastory yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan juga merugikan terlapor Dito Mahendra yang mengalami kerugian jutaan rupiah. Dan Nikita sendiri dalam persidangan tersebut yang digelar selama 1 jam tersebut meminta atau juga maksudnya pengacara Nikita Fahmi Bahmid meminta eksesif dan meminta waktu kepada hakim untuk pembacaan eksepsi, dan sidang akan dilaksanakan pada 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 28 November. Sidang akan diagendakan sekitar pukul 10, karena memang hari ini terlambat sekitar 2 jam. Demikian. Baik, terima kasih Siti Marufah mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Serang terkait dengan kasus Undang-Undang ITE dengan terdakwa Nikita Mirzani.